Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari bersama kita memulai ibadah syukur ini di dalam perenungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu hening. Kita tertunduk di hadapan Tuhan. Kita merenungkan lagi hati kita. Dan kita mau mengarahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengarahkan hati kita sungguh-sungguh untuk menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, mari kita persiapkan hati kita memasuki ibadah hari ini.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita masuk ke dalam tahta suci Allah. Thank you.
sungguh Engkau yang patut kami puji. Ya Allah yang maha kasih, kami sungguh mau menyembah-Mu Tuhan hari ini. Kami mau mensyukuri 17 tahun Engkau boleh memimpin, memelihara perjalanan pelayanan di GKI Cibubur. Sungguh saat ini kami mau mengarahkan hati kami Tuhan untuk mengagungkan kebesaran nama-Mu, memuji setiap kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang mengalir tidak hanya di dalam hidup kami, tetapi juga melalui GKI Cibubur. Tuhan Yesus, saat ini sungguh kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mengarah kepada Tuhan. Berkati setiap kami, berkati ibadah ini. Biarlah ibadah kami sungguh boleh berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Happy birthday GKI Cibubur. Akhirnya GKI Cibubur legal juga usianya. 17 tahun. Lihat itu, lahan gedung baru gereja kita. Keren banget. Pas banget ya, tahun yang ke-17. Hadiahnya gedung baru. Menurut perkiraan, gereja kita tuh gak akan selesai dalam waktu 1 tahun. Jadi, bisa aja gedung kita tuh baru jadi pas kita udah umur 20 tahun, tahu? Pesimis banget sih lo. Lebih tepatnya sih realistis ya. Oh iya. Kemarin Pak Tatang sempat nanya-nanyain kita loh di gedung yang baru, mau ada apa, kebutuhan kita apa. Ini lilinnya pasang sana dong. Terus meja. Nanti kita minta layar LCD yang gede ya. Tapi kayaknya adanya cuma di ruang kebaktian umumnya deh. Di ruang youth-nya nggak ada. Aduh, kayaknya masih banyak lilin yang belum dipasang deh. Terus nanti juga bakal ada liftnya juga. Oh, ada lift ya? Iya. Oke sih. Kelihatannya sih emang banyak ya lansia yang gak bisa ke gereja karena harus naik tangga. Tangga kan emang bahaya ya. Good action. Terus nanti juga bakal pasang lampu-lampu gitu biar bisa dimainin gelap terangnya. Lampu? Buat apaan? Mau buat gimmick? Gak tahu juga sih. Tapi lihat deh gereja-gereja lain yang lampunya keren-keren. Jemaatnya juga banyak, kan menarik buat orang. Pertumbuhan jemaat kita juga bisa naik drastis. Jadi kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi deh, gereja kita gereja yang berbuah. Serius mikirnya kayak gitu? Emang lo ada ide apa sih? Dari tadi cuma diem aja. Ngasih ide enggak, nyindir iya. Kenapa dimatiin? Kenapa emang? Kenapa dimatiin lampunya? Kok cara ngomongnya berubah sih? Ya karena gue lebih dewasa dari lo yang kerjanya cuma ngeritik doang. Paling enggak, gue bisa ngatur emosi gue. Kesabaran, buah roh. Iya. Ini tuh lilinnya mau dipakai nanti tahu, bukan sekarang. Enggak, Bu Laura bilang dinyalain. Mana ada Bu Laura bilang nyalain? Gak percayaan banget sih. Mana? Nih, lihat nih. Mana Bu Laura bilang apa? Mana? Tuh, nyalain. Oh iya, yaudah nyalain deh. Yaudah nyalain dulu semuanya. Tadi kamu bilang apa? Gereja kita mau ulang tahun yang ke-17. Iya. Berarti gereja kita udah gede juga ya. Terus kita mau punya gedung baru nih. Lu mikirnya, dengan membeli semua barang-barang ini, gereja kita bakalan jadi gereja yang dewasa dan berbuah gitu? Enggak. Kalau jemaatnya banyak, itu baru berbuah. Jadi, jemaatnya sama dengan buah dong nih? Ya, bisa dibilang gitu. Terus, kalau jemaat kita banyak, berarti gereja kita dewasa? Mungkin. Emang arti dewasa apa? Mandiri. Dalam hal? Apa-apa bayar sendiri. Terus? Punya gedung sendiri. Oke. Ciri lain yang menandakan suatu gereja itu dewasa adalah? Jemaatnya banyak. Gak salah sih. Lebih detail lagi dong. Pokoknya apa-apa sendirilah. Kan dewasa. Kayak kita umur 17, punya KTP, bawa motor sendiri, terus nanti kuliah, terus kerja buat menafkahi diri sendiri dan keluarga. Tapi
kalau lu jadi ibu rumah tangga, lu kan gak menafkahi diri sendiri. Lu bakalan rot rumah kek, masak buat suami dan anak-anak lu kek. Jadi, lu juga gak tahu arti gereja yang dewasa tuh kayak gimana? Gak juga sih. Ya elah, gue kira lo tahu. Gue kan juga baru 17 tahun ya. Tapi emangnya jadi dewasa itu bisa ngatur diri sendiri ya? Kalau sakit bisa ke dokter, lapar tinggal nyari makan. Terus kalau dia bisa ngatur diri sendiri, hidup aja kan dengan benar, ya nggak? Ya juga sih. Nah, ya udah. Terus tapi kalau udah bisa hidup ngapain lagi ya? Ya kayak bokap nyokap kita lah, kerja buat anak-anak kita kek. Tapi kan gereja gak punya anak. Oh iya, kita kan anak-anaknya GKI Grandville ya. Terus, kalau gereja kita udah dewasa, kita harus punya anak dong. Tapi kalau gue gak mau punya anak gimana? Berarti gue melayani anak orang lain gitu? Melayani buat Tuhan kali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiam diri, kita merenungkan apakah kita betul sudah mengalami kedewasaan di dalam kerohanian kita. Sebagai gereja dan sebagai pribadi di hadapan Tuhan, kita mau merenungkan akan pengorbanan Kristus dan pekerjaan Kristus bagi kita umat-Nya. From heaven you came, helpless babe. Enter our world, your glory fail. Not to be served, but to serve. And give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering. Servant King. There in the garden of tears, my heavy load He chose. Kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita merenungkan akan pengorbanan Kristus. Come see his hands and his feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering. Oh, worship to datang. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bawalah seluruh hidup kita di hadapan hamba yang menderita itu. Dia tahu betul setiap pergumulan kita. Dan dia tahu betul dosa apa yang sedang mengikat kita, membelenggu kita. Biarlah hari ini Tuhan berkenan mengasihani dan mengampuni kita, melepaskan dan menghancurkan setiap belenggu yang mengikat kita. Dosa iri hati, kemalasan, kebencian, dendam, amarah, persinahan, pertikaian, ingin mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Hari ini Tuhan mengundang kita dan memanggil kita menyatakan dirinya untuk kita betul-betul mengalami Tuhan, mengalami pengampunannya. Bapa yang di surga, inilah setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun kami yang berdiri di hadapan Tuhan yang menganggap diri layak. Masing-masing kami Tuhan menanggung beban, dan bahkan kami masih terus bergulat dengan dosa yang mungkin tanpa kami sadari itu sudah menjadi bagian di dalam hidup kami, dan kami tidak melepaskan itu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Biarlah kami boleh mendapat perkenananmu ya Tuhan. Kasihani kami orang-orang yang berdosa ini. Kami percaya hari ini ada anugerah dan berkat pengampunan yang kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu
dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita, mari kita menyanyikan anugerah-Nya yang telah mengampuni kita. Mari kita besarkan nama-Nya, nama-Nya yang penuh kuasa, tidak hanya untuk hidup kita, tapi juga untuk gereja kita. Sama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 4 ayat yang ke-7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shetu sinching, wo xin xiang qi, chen neng te fu, chang chao tian ti che chu, wo xin wo chu ye su chi tu, shang ti te tu shen che, yi chen ling kan ye, yo tong shen li ma liya so shen, chai pen tiu pi la go so xias nang nang, pei ting yu shi qia, su su mai chang, chang chai jin yan, ti san tian chong se ren, chong gu ho ho shen li, wo chen ni neng fu, shang ti te yu pian, 向凡夫人舍人，我心神灵，我心神而空的照，我心神都相同，我心就就是神明，我心神都，我心永生。阿门。 Jemaat, silakan untuk kembali duduk. Paduan Suara Sanctus GKI Cibubur akan mempersembahkan sebuah pujian untuk Tuhan dan membantu kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Saudara, senang sekali hari ini bisa bersama-sama dan mewakili semua majelis dari GKI Greenfield mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk GKI Cibubur. Dan betul tadi seperti drama sudah nyatakan bahwa 17 sudah mulai beranjak dewasa, saudara ya. Sebelum kita melanjutkan dengan berbagai hal, mari kita satu dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita siap untuk mendengarkan firman. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati gereja-Mu. Kami juga menaikkan setiap ungkapan hati lewat pujian, lewat tarian, lewat musik, lewat drama, lewat semua mandat yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu budaya, yaitu
segala skill, talenta yang boleh dilipat gandakan untuk hormat-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena ada begitu banyak orang yang mungkin tidak ada di depan, mungkin tidak tampil di muka, tapi sesungguhnya punya hati, punya tangan, punya kaki, punya pemikiran-pemikiran yang terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah perkembangan GKI Cibubur ini. Tuhan, sekarang sebelum kami lanjutkan hari penuh syukur ini dalam segala sesuatu yang kami ingin ingat dalam semua tata cara, tata acara yang dirangkai, kami merindukan Engkau yang sudah kami naikkan, kami tinggikan itu boleh dengan kasih-Mu menyapa kami lewat firman. Tuhan tolonglah, Tuhan pakai hamba-Mu, jadikan saluran berkat Tuhan saja. Siapkan hati kami hari ini bukan cuma menyaksikan acara, tapi siap untuk menampung dan melaksanakan kebenaran. Pakai dengan anugerah, dengan pertolongan Tuhan, supaya kami juga hidupnya dikuduskan oleh firman-Mu ini. Di dalam nama Kristus, kami doa ucap syukur. Amin. Baik, saudara, mewakili majelis lagi, saudara ya. Apa yang saya ingin sampaikan dua saja sebelum kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana menatap masa depan bagi GKI Cibubur. Yang satu, saudara, apa yang tetap, apa yang hakikat, biarlah terus kita laksanakan. Apa itu yang tetap, yang hakikat, amanat agungnya, kita tetap laksanakan. Gereja di masa lalu menjabarkannya dengan tiga hal, saudara ya. Marturia, koinonia, ada yang tahu satu lagi? Diakonia. Walaupun manajemen gereja modern kemudian mengembangkannya jadi lima, saudara ya. Tahu? Worship atau penyembahan, persekutuan, lalu pembinaan, pelayanan yang bukan cuma terbatas diakonia, dan misi, saudara. Nah, tapi semua itu, saudara, di dalam satu proses, yaitu amanat agung tadi, tiga hal, lima hal, satu proses, yaitu pemuridan. Apa itu pemuridan? Bisa panjang lebar kita diskusikan, tapi kalau misalnya saudara tanya, apa yang sedang dikerjakan oleh Greenfield mempersiapkan masa yang akan datang dalam seluruh proses ini, saudara, kalau boleh disingkat dengan satu kata, saya pilih kata ini, mentoring. Jadi ini yang tidak mudah, supaya berbuah, lalu pertama-tama saudara ada lapisan atas yang dibuat para mentor atau menjadi para mentor. Itu sebabnya ya cocok sih saudara gambarnya adalah pohon anggur. Cuma pohon anggur kayak begini gak ya saudara? Kira-kira lah begitu saudara ya. Kita anggaplah begitu. Maka itu di Greenville ada yang namanya The Vine Project atau Project Pohon Anggur itu saudara. Karena untuk meletakkan dasar pertama ini mentornya dulu yang dibina. Tapi jemaat sudah terlanjur banyak nih saudara, bagaimana? Sudah terlanjur ribuan orang misalnya kalau di Greenfield. Di Cibubur juga sudah terlanjur banyak. Bagaimana membuat para mentor yang sedikit ini? Nah itu makanya perlu waktu yang lebih sabar. Pembangunan gereja tapi tunggunya sampai umur berapa? 20 ya? 3 tahun? Enggak lah. Enggak selama itu ya Pak Andi ya. Tahun depan beres lah sebenarnya ya. Enggak juga lah sebenarnya. Tergantung panitia pembangunan dan semua bagaimana Tuhan pimpin nanti ya. Ini proses yang panjang, bahkan mungkin seumur hidup gereja aja di gereja ada di tengah dunia, proses muridan itu proses yang panjang. Yang kedua, Pak Tatang, Belora, semua badan pengurus, apa yang menjadi pesan pada waktu ulang tahun, wakili majelis, saya ingin pesan memang kalau dunia perusahaan di the blue ocean, di samudra raya yang biru ini, mesti punya ciri khas. Dulu ada toko roti. Kalau orang bilang begini, saudara, pergi ke restoran jangan lihat dapurnya, nanti gak mau makan, begitu katanya ya. Tapi ada toko roti yang justru bikin yang unik, dapurnya dikasih lihat. Gak usah saya sebut ada toko roti mana sebenarnya ya. Tapi itu jadi keunikan, jadi ciri khas sendiri. Nah dalam dunia marketing, kita mungkin pikirnya begitu. Bagaimana gereja kita punya keunikan tersendiri sehingga berbeda.
dari gereja seberang, gereja sebelah, gereja yang lain misalnya, saudara ya. Tapi buat saya bukan itu. Buat saya yang paling penting visi misi itu adalah apa yang Tuhan panggil buat kita. Saya kemarin diskusi dengan satu rekan hamba Tuhan, saya bilang begini, di satu tempat yang sangat desa, ada satu gereja yang kemudian membangun ciri khasnya sesuai dengan panggilannya di North Carolina, di Amerika. Nanti di YouTube ada channelnya, menyebut diri dengan The Village Chapel. Saudara mengingat Bapak Ibu pakai celemek begitu ya di depan. Saudara, itu ciri khasnya itu gereja memang begitu, saudara. Desa seperti apa? Di village itu seperti apa? Jadi luar biasa dibuat hangat dan seterusnya. Dan itu panggilannya, saudara. Jadi kalau mau seterusnya pakai celemek, gak apa-apa. Bukan begitu, saudara ya. Tapi apa panggilan Tuhan yang spesifik, yang khusus? Gak usah takut. Wah, orang udah nanti mesti bikin begitu, mesti bikin begini seperti yang lain. Belum tentu. Tuhan panggilnya maunya bagaimana? Kita dipanggilnya apa? Itulah visi, itulah misi. Yang patatang bulora dua hal saja. Yang hakikat, yang esensial, tetap kita kerjakan. Yang kedua, apa panggilan yang khusus, yang spesifik. Sekarang ke firman Tuhan ya. Serving with the new heart, saya diminta untuk tambahkan ini temanya. Ready for the next step. Waktu serve with heart, saudara, saya teringatnya Musa. Karena itu, karena kemudian ketika membaca, saya pikir the new heart saya tambahkan deh. Serving with the new heart, ready for the next step. Mari kita lihat Keluaran 2, 23 sampai pasal 3 ayat 8. Keluaran 2 ayat 23, di depan ada ayat 3 sampai 10, maaf. Keluaran 2, 23 sampai pasal 3 ayat 10. Boleh minta tolong nanti petugas langsung, ya. Saya nggak pegang PowerPoint, jadi langsung aja ya. Keluaran 2, 23 sampai pasal 3 ayat 10, firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Pasal 3 ayat 1, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, baiklah aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah semak duri itu tidak terbakar. Setelah saya membaca versi TB2, saudara ya, sehingga di TB1 kalau tulisannya menyimpang, di sini membelok, itu beda-beda sedikit. Lalu ayat yang keempat, ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya, ini aku. Lalu ia berfirman, janganlah mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan berfirman lagi, akulah Allah, bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, sungguh aku telah perhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah,
aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Saudara, serve with heart atau serving with the new heart. Apa sih sebenarnya arti pelayanan, saudara? Saya tidak tahu bagaimana saudara mengartikan pelayanan. Dalam salah satu cerita dongeng, saudara, saya menemukan ada satu kali seekor kera. Itu anak-anak masih kecil kan, kita suka membacakan itu, saudara. Ya. Ada seekor kera yang lincah, yang digambarkan oleh sang pencerita, senang menolong. Satu saat di atas pohon, dia mendengar ada teriakan minta tolong. Saudara, waktu dia cari-cari, ternyata ada ikan kecil lompat-lompat dari atas permukaan air, saudara, dari pohonnya itu di pinggir sebuah danau begitu. Jadi ikan kecil lompat-lompat minta tolong, help, masuk lagi, help, masuk lagi, saudara, ya. Saudara, si kera tanpa pikir panjang karena dia tergerak belas kasihan, dia cepat-cepat turun dari pohon. Dia berenang, yang anggap aja lah bisa berenang itu keras, saudara, ya. Kemudian dia tolong itu ikan dan dia bawa naik ke pohon. Ya, hidup nggak itu ikan, saudara, di atas pohon. Ya, ikannya mati lah, saudara, ya, di atas pohon. Saudara, niatnya baik, mau menolong, hatinya penuh belas kasihan, mau melayani si ikan. Tapi ternyata bukan itu caranya menolong ikan. Ketika dia diangkat dari dalam air, ya, ikannya ya mati, saudara. Dan seterusnya. Saudara, Musa waktu yang lalu ketika dia masih muda, saudara, juga pernah ada dalam kondisi itu. Dia punya niat untuk menolong, dia punya niat untuk membawa bangsanya ini lepas dari semua penindasan, tapi saudara, dia punya idealisme, punya cita-cita, punya visi, punya harapan, punya keinginan, tapi tidak sampaian, saudara. Malah kemudian dia dikejar-kejar, dia jadi buronan, dia mau ditangkap, dia akhirnya, saudara, terpaksa kemudian tinggal di tempat lain di Midian. Dan siapa Musa, saudara? Bagaimana kondisinya? Yang kita temukan dalam kitab Keluaran itu Musa yang seperti apa? Saudara, Musa yang sudah menikah, Musa yang kerja di perusahaan mertua, saudara, ya. Musa yang dulunya adalah pangeran, tinggalnya di istana. Musa PhD pada umur 40 tahun. Dia menikmati pendidikan yang tertinggi waktu itu di Mesir. Kalau enggak, Musa enggak sejenius itu bisa menuliskan Kejadian, Keluaran, dan seterusnya, saudara. Dia punya bahan research yang banyak. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, Keluaran secara teliti, saudara akan menemukan catatan begini. Begitulah diceritakan dalam kitab-kitab orang lanjut usia. Dari mana itu, saudara, perpustakaannya? Bagaimana Musa mendapatkan researchnya? Jangan lupa, saudara, Musa pernah dapat pendidikan yang paling bagus di seluruh negeri, di Mesir, di istana. Dia anak angkat dari putri Firaun. Tapi kembali, saudara, pada kondisi Musa saat itu, dia tidak seperti itu. Dia tidak di dalam masa jayanya. Dia punya anak yang dia kasih nama Gersom, artinya orang asing. Saudara, nama yang aneh sebetulnya, ya. Coba bayangkan, ya, tiap kali panggil nama anak, kalau panggilnya Seng, Aseng, ya enak sih, saudara. Tapi Sing, Asing, ini kan gak enak, saudara, ya. Atau didengar namanya asing, saudara, nggak enak. Tapi Gersom artinya itu orang asing. Tiap kali dengar, seolah-olah mengingat, aku ini bukan di tanah asal, aku ini orang asing, aku ini di tempat lain. Di mana, saudara? Ya, di tempat yang sekarang di hadapan mata. Kampung halaman di mana? Nggak tahu, saudara. Lalu sekarang, saudara, tiba-tiba di hadapan Musa ada semak api yang menyala. Next. Saudara, semak api menyala ini tampaknya memang seperti satu panggilan pelayanan. Dan kita mungkin sudah pernah dengar, tapi saya kasih tambahan di situ. Panggilan pelayanan di tengah-tengah hati yang lagi galau, mood lagi bete. Saudara, pelayanan disuruh melayani Tuhan, Tuhan yang mana?
Mungkin Musa bisa bertanya begitu. Kalau kita sedih, lagi bete saudara di gereja, ada banyak sekali saudara orang yang kemudian berkata begini ya. Saya jarang menemukan begini nih saudara, guru sekolah minggu misalnya ya. Tidak seperti wanita yang menuangkan botol minyak wangi yang kemudian waktu dia buka, bukan dia buka sih saudara, dia pecahkan leher botol minyak wanginya itu. Saudara, waktu dia pecahkan itu botol minyak wangi, artinya no reserve. Tidak ada lagi sisa yang buat saya. Tetapi makna menuangkan minyak narwastu murni yang harum itu buat orang Israel bukan cuma no reserve sebetulnya. Pada budaya orang Israel waktu itu, yang mempersiapkan wewangian di kamar pengantin itu adalah mempelai wanita, calon mempelai wanita. Lalu coba bayangkan kalau seandainya si Maria ini sudah punya pacar begitu ya. Kemudian dia pecahkan minyak narwastu murni persiapan nikahnya untuk Tuhan Yesus sih saudara ya. Tapi saudara bisa bayangkan gak kalau saudara adalah cowoknya? Coba ini cowok-cowok gitu ya. Kalau seandainya kemudian punya calon istri yang udah siap nikah, tiba-tiba persiapannya dibuyarkan sama calon istri gegara atau ada gara-gara ada cowok lain. Gitu ya. Kira-kira bagaimana saudara? Misalnya Maria nih datang nih ya kepada si cowok itu, bang atau ko atau apalah kita sebut saudara ya. Kemudian dia bilang, ko sorry nih, minyak wangi persiapan nikah kita saya udah kasih buat cowok lain. Kira-kira saudara jawabnya apa? Kalau saya sih jawabnya begini mungkin ya saudara ya, dua lah saya jawabnya. Yang pertama saudara saya bilang nih, Mar, jangan kamu pikir ya di Betania ya, cuma kamu ceweknya yang satu-satunya Mar. Yang cakep banyak Mar, mungkin begitu kali ya saudara ya. Atau saudara, yang kedua saya bilang gini, Mar, saya mesti nunggu kamu nabung berapa lama lagi? Mana tahan gitu ya, mau tunggu sampai kapan? Bangunan aja gak mau tunggu sampai 20 tahun, gak tadi saudara ya, mau secepatnya tadi. Saudara, artinya ada resiko gak kemudian Maria tidak menikah? Anda, saudara. Guru sekolah minggu nih, saudara, kalau datang ke saya, biasanya begini ngomongnya. Lause atau Muse, gampang deh saudara bedain ya. Kalau yang manggil saya Koriko, nah itu pasti orang Greenfield. Karena saya tahun 95-96 di Greenfield. Kalau manggil saya Lause, nah itu pasti orang Telugong. Dua tahun, 97-2001 saya di Telugong. Kalau manggil saya Pak Riko, ah itu pasti orang Sunter gitu ya, 10 tahun. Kalau saya dipanggil Musa, ah itu orang Makassar lah saudara ya, karena saya 7 tahun di sana panggil Musa. Di Greenfield saya dipanggil apa ya? Pausin saya nggak tahu lah. Saudara dipanggil, panggil bro lagi nanti ya, bro gitu lagi. Apa aja boleh lah saudara ya. Saudara balik lagi, panggil Mas Riko lagi ya. Saudara balik lagi. Kalau saya pikir saudara, dalam pelayanan itu guru sekolah minggu biasanya bilangnya saya mau cuti dulu ya Musa. Nanti kalau udah menikah saya balik lagi dah. Saudara ada nggak tuh yang udah menikah terus balik lagi? Ya ada sih tapi dihitung jari lah saudara ya. Biasanya terus sibuk dipanggil pelayanan. Aduh sekarang anak-anak masih kecil. Nanti udah anak udah besar, aduh anak sekarang lagi sibuk sekolah. Nanti udah sekolah, aduh anak sekarang mau persiapan nikah. Nanti udah menikah, aduh sekarang mesti gendong cucu. Ah capek deh saudara, sampai kapan tuh saudara ya. Nggak pelayanan lagi tuh, nggak balik-balik saudara. Tapi ada nggak yang bilang begini, aku nggak menikah pun nggak apa-apa. Yang penting tetap melayani Tuhan. Ada nggak saudara? Maria itu waktu memecahkan botol, leher botol itu sebenarnya bilang begitu. Gak apa-apa, asal semuanya buat Tuhan. Itu lo melayani. Tapi Musa tidak dalam kondisi hati yang seperti itu. Melayani Tuhan. Enggak lah. Sudah, itu udah jauh.
udah bukan aku lagi. Next. Karena Musa berdiri sekarang dengan, karena dia diminta saudara untuk berdiri melepaskan kasutnya, dia bertelanjang kaki, ya mungkin berdiri di antara dia dua dunia saudara. 40 tahun lalu, saudara, kalau masih ingat, Musa itu dipanggil umur 80, dan umur 40 dia pernah dulu, 40 tahun yang lalu, pernah punya idealisme, punya cita-cita, tapi 40 tahun sudah lalu. Tanpa disangka-sangka, Tuhan panggil, dan Musa tidak pernah menduga ke Mesir. Balik lagi, yang benar aja Tuhan. Tapi Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa, dan sekarang berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun, membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Dan kalau ikutin hati yang sedang galau, kalau ikutin hati yang selama ini sudah 40 tahun dikubur pikiran, harapan saudara tentang Mesir, tentang bangsa sendiri Israel, Musa gak mau lagi saudara. Tapi Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir, ke kampung halamannya. Saya mungkin bisa seperti si pria yang tadi tuh saudara. Emang mau cepat-cepat jadi. Nah, sikap seperti itu disebut apa, saudara? Sinis. Next. Saudara, sinis itu apa? Ada satu orang yang berkata begini, saudara. Seorang yang sinis bukan seorang yang sekedar mengingat pelajaran masa lalu dengan pahit, tapi orang yang kecewa akan masa depan sebelum waktunya. Jangan berharap dah. Nggak usah diharap dah. Duniaku pernah hancur. Rangkai lagi satu-satu. Enggak deh begitu ya. Itu judul lagu sih ya. Itu barisan lagu deh saudara ya. Tahu enggak lagunya? Enggak ya. Bapak Ibu udah kalep nih ya, enggak tahu lagunya. Duniaku pernah hancur dan seterusnya saudara. Rangkai lagi, enggak tahu ya, udah enggak usah deh saudara ya. Enggak usah. Saudara, tapi Musa enggak punya pikiran akan rangkai lagi satu-satu. Dia udah kecewa. Sudahlah, jangan ngomong masa depan. Hatinya sudah hilang, saudara. Hatinya sudah tidak ada. Saudara, lalu Musa bilangnya apa? Next. Saudara, Musa bilangnya begini, aku siapa? Tapi sebenarnya yang dia lakukan, dia menolak. Siapa aku ini, kata Musa. Tapi sebetulnya dia tidak bersedia pulang. Dia tahu bahwa dia bukan miliknya bangsa Midian, milik mertuanya, tapi dia juga tidak mau balik ke Mesir. Dulu dia punya cita-cita, tapi sekarang sudah di pengasingan. Berapa tahun? 40 tahun. Untuk apa kembali? Hidup sudah nyaman di sini, hidup sudah enak di sini. Next. Saudara, apa yang salah? Saudara, ini yang salah. Musa tidak siap dengan penolakan orang yang dulu dia bela, yang dia berjuang habis-habisan, yang dia pikir dia bisa bawa kebebasan. Oh, dia pikir orang-orang ini bangsanya sendiri, yang walaupun dia terpisah, dia ada di istana, tetapi dia harap mereka di pihaknya. Tapi ternyata tidak. Ini yang dia rasa, saudara. Rejected, ditolak oleh orang yang dia perjuangkan. Nah, kalau begitu, bagaimana sebenarnya sikap melayani itu? Saudara pernah dengar bahwa di gereja Katolik, Roma Katolik maksud saya, ada banyak ordo. Ada ordo cinta kasih, ya, ada ordo macam-macam, saudara ya. Salah satu ordo, Ordo Fakir Miskin, OFM, SJ, Serikat Yesus, saudara, dan seterusnya. Salah satu ordo namanya Serikat Yesus, tadi saya sebut, saudara, didirikan oleh seorang uskup, namanya Ignatius de Loyola. Pernah dengar itu, saudara? Saudara, Ignatius de Loyola terkenal dengan konsep meditasinya. Lalu, saudara, karena dia mendirikan ordo itu, dan bertahun-tahun sudah dia
membawa orang untuk kembali belajar reflektif di hadapan Tuhan, menulis jurnal di hadapan Tuhan, mencari tiap hari apakah anugerah yang saya butuhkan dengan hati yang berdosa ini di hadapan Tuhan. Terus menerus. Setelah satu saat dia konflik dengan Paus. Bentrok dengan Paus. Lalu Paus mengancam ordonya ini, Serikat Yesus, dibubarkan saja. Terus sudah bertahun-tahun, hampir seumur hidup, dari remaja menjadi pastor, sudah menjadi romo, kemudian mendirikan ordo yang begitu hebat, sudah tiba-tiba terancam ditutup. Lalu murid-muridnya tanya begini, para biarawan, pastor, kalau seandainya Paus tutup juga ordo ini, Serikat Yesus ini, kita membuat apa? Kita mesti ngapain? Dia bilang begini, kita ini mengasihi dan melayani Tuhan. Kalau memang Paus dipakai Tuhan untuk menutup apa yang sudah kita kerjakan, ya udah kita gak usah apa-apa, kita tetap pelayanan. Karena kita melayani Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu ditutup, masa kemudian kita kecewa? Sudah ada orang yang berkata begini ya, Pak, ini karena saya panggil pantar, saudara langsung pikir, wah ini pasti orang sana gitu, tadi saya udah buka ya. Pak, saya gak mau lagi pelayanan dah. Kenapa? Hati saya udah gak ada sukacita. Saudara pernah dengar gak begitu? Di Cibubur gak ada sih saudara ya. Gak ada ngaku maksudnya saudara. Saudara, ada orang, udah deh saya gak mau pelayanan lagi. Kenapa? Hati saya udah gak sukacita. Saya sering mikir begini saudara. Ini berarti melayani karena sukacita. Kalau sukacita gak ada, gak mau pelayanan lagi. Kalau begitu, sebenarnya dia melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Melayani supaya sukacita. Saudara, buat saya, melayani itu belum tentu sukacita. Melayani itu paksa diri. Saudara pikir tiap Rabu jam 7:30, kalau di Greenfield, saudara saya selalu sebagai hamba Tuhan, wah Rabu nih, 7:30, seneng nih, ada kebaktian doa. Memang selalu begitu. Sewaktu-waktu saya juga mikir begini, aduh enakan jadi jemaat nih. Kalau Rabu mau datang boleh, gak datang boleh, begitu saudara. Kalau jadi hamba Tuhan, aduh tiap Rabu pasti mesti datang. Tapi itulah pelayanan. Walaupun hati lagi galau, lagi bete, lagi gak enak, lagi capek, paksa diri melayani Tuhan. Saudara itu melayani, karena melayani sebab panggilan. Bukan karena tujuannya supaya sukacita, saudara. Sukacita itu upah, akibat, reward. Tapi kalau pelayanan, saya mau pelayanan supaya sukacita, jangan-jangan melayani diri sendiri, supaya senang sendiri. Melayani susah, melayani seperti yang Musa ini hadapi, saudara. Musa dalam panggilannya, sekarang Tuhan tiba-tiba panggil dia. Next. Saudara, Tuhan memanggil Musa dalam pelayanan dan kemudian Tuhan yang menarik, saudara, memakai semak api. Next. Saudara, kita jarang memahami apa artinya semak api. Saya sendiri, saudara, berulang-ulang mencoba mengerti mengapa ya waktu Tuhan panggil Musa itu dengan simbol semak api belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Ternyata saya menemukan satu buku yang membahas tentang semak api ini dan saya mendapatkan bagi sesuatu yang menarik, saudara. Bahwa semak api itu memang media, sarana, tempat Tuhan bicara. Melaluinya Tuhan bicara kepada Musa. Melaluinya Tuhan menyatakan kekudusannya kepada Musa. Tapi saudara, ternyata semak api itu sendiri adalah message, adalah pesan untuk Musa. Ada pesan apa yang sekarang Tuhan mau berikan kepada Musa dengan api yang menyala, Tuhan mau sampaikan ini. Bahwa, next. Kamu sudah padam Musa, tapi aku tetap menyala untuk umatku. Kamu dulu punya api semangat, tapi api yang tidak punya daya tahan. 40 tahun lalu, begitu ditolak, begitu dilaporkan, begitu kemudian kamu lari, padam dia, hilang dia.
Sekarang kata Tuhan, bukan apimu, bukan semangatmu, bukan cita-citamu, bukan idealismu, bukan sekedar aspirasimu, tapi apiku. Kamu mungkin menyerah, kata Tuhan, dalam melayaniku, dalam menyatakan apa yang menjadi panggilanmu, tapi aku tidak menyerah. Tuhan tidak menyerah untuk umatnya, saudara. Saudara, mungkin karena situasi, karena masalah, karena problem, kita mundur sejenak. Lalu kalau di satu titik, saudara mau menyerah, saudara, ingatlah ini. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap saudara, dan Tuhan tidak menyerah untuk umatnya, untuk gerejanya, untuk kekasihnya, untuk kebun anggurnya. Dan karena itu, saudara, ketika Tuhan mau libatkan, apakah saudara mau terlibat di dalam Tuhan? Next. Nah, semak api yang menyala itu tidak menghanguskan. Musa yang dulu naif, Musa yang dulu idealis, kemudian berubah menjadi sinis. Saudara, ini satu hal yang mesti kita ingat ketika kita melayani. Kita bisa berubah, hati bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tahu umatnya keras kepala, tapi Tuhan tetap percaya, tetap setia pada perjanjiannya. Dan Tuhan Allah kita, Yahweh kita ini tetap percaya pada Musa. Walaupun Musa sekarang kehilangan confident. Musa sekarang ragu terhadap dirinya sendiri. Tapi itulah Allah kita, saudara. Api yang tetap menyala tapi tidak menghanguskan. Tidak membuat gosong, tidak membuat kita mutung lalu mundur. Tuhan kita tidak pernah jadi sinis. Tuhan tetap sudah melihat masa depan dengan apa yang Ia tahu bahwa masa depan itu di dalam genggamannya. Kita tidak seperti kita. Kita kecewa lebih dulu. Next. Nah, karena itu sekarang next. Kita diperkenalkan di bagian terakhir dari apa yang kita lihat di kitab Keluaran ini. Dia ditanya oleh Musa, nanti saudara, namamu siapa? Tapi inilah namanya Tuhan katakan, aku adalah aku. Next. Tadi saudara, next. Tadi saudara kita lihat bahwa Musa memberi nama anaknya aneh, Gersom. Asing, bukannya aseng saudara. Tapi sekarang ketika tanya sama Tuhan, Tuhan juga namanya aneh. Tapi saudara, Tuhan mau menyatakan begini, aku adalah eksistensi dari sebelum, eksistensi sebelum segala yang ada. Akulah aku. Ketika kemudian Tuhan Yesus berkata di perjanjian baru, Dia juga berkata, aku adalah. Itu dengan kalimat yang sama sebetulnya di perjanjian lama, aku adalah aku. Nanti Tuhan Yesus bilang, aku adalah air hidup, aku adalah kebangkitan, aku adalah jalan. Next. Nah, semak api menyala adalah media untuk sampaikan pesan. Pesan apa, saudara? Pesan khusus secara pribadi kepada Musa. Musa, apakah kamu takut? Tuhan berkata begini dengan berkata, aku adalah aku, akulah kebenaran, keberanian. Musa, apakah merasa lemah? Tuhan berkata kepada Musa, akulah kekuatan. Kalau Musa kemudian merasa lambat bicara dan gagap, Tuhan berkata, akulah kata-kata, akulah firman. Pada Rabu yang lalu, saya menyampaikan kepada rekan-rekan di persekutuan doa. Ada satu hal yang menarik ketika saya melihat tentang tafsiran tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan di perjanjian lama digambarkan kuasa Tuhan. Tuhan menolong Elia dengan tangannya. Tuhan menolong Elisa dengan tangannya. Tapi di perjanjian baru, saudara, Tuhan memakai kata tangan itu sesuatu juga yang menarik, saudara. Lebih menunjukkan bukan kuasanya, tapi lebih menunjukkan hatinya yang tetap lemah lembut walaupun manusia kehilangan hati, walaupun manusia meragukan Dia. Saudara, satu saat Petrus tenggelam waktu dia berkata, kalau betul Engkau Tuhan, biarlah aku datang kepadamu, hampir kepadamu. Lalu Tuhan bilang, datanglah Petrus. Waktu Petrus mulai berjalan di atas air, lalu Petrus mulai tenggelam. Ketika Petrus tenggelam, ini kalimat yang menarik sekali di kitab suci. Maka Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Saudara, saya pikirnya begini,
apa susahnya sih buat Tuhan Yesus untuk bilang begini sama Petrus? Petrus, bisa gak Tuhan gak usah ulurkan tangan lalu Tuhan colek aja tangannya ini? Petrus, balik ke perahu. Bisa gak, Saudara? Bisa. Bisa gak kemudian Tuhan tiup Petrus? Balik. Bisa, dia maha kuasa. Dia suruh diam aja, angin ribut diam. Ngerti maksud saya? Tapi kepada Petrus, Tuhan tidak begitu. Dia tahu Petrus gagal, dia tahu Petrus kehilangan iman. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Soal itulah Allah kita. Mengapa Tuhan tetap mau memakai Musa? Karena dia Allah penuh anugerah. Musa bilang, aku lemah Tuhan, aku yang kasih kamu keberanian. Aku gak bisa ngomong Tuhan, aku yang firman. Aku sudah mau mati aja di sini Tuhan, di padang Midian ini. Akulah kebangkitan. Soal mengapa kita melayani? Lalu saya tutup dengan satu kisah sendiri ya, dari seorang kawan saya. Saudara, kawan saya waktu punya anak umur 10 tahun, satu kali hari Minggu, karena dia penginjil, saudara, dia kalau Minggu bebas-bebas saja kalau nggak pelayanan, ke mall begitu ya. Hari Minggu dia pergi ke mall sama anaknya, pas nggak ada pelayanan. Lalu anaknya di depan satu toko, tiba-tiba ketemu, saudara tahu nggak ya, Beyblade, tahu Beyblade? Kalau bahasa zaman saya, gasing, sudah gasing. Anak sekarang bilangnya gansing sendiri. Anak zaman sekarang kan bilangnya Beyblade sendiri ya. Tapi sama lah itu sebenarnya. Dulu dari kayu dan paku atau mur, sekarang dari plastik kira-kira gitu. Kemudian dia berhenti di toko itu, dia tunjuk itu Beyblade. Pah, Beyblade. Papanya bilang, nggak boleh, di rumah udah punya. Dia duduk di situ. Kemudian, woi, jalan, kata papanya. Oh, nggak bisa, papa beliin dulu baru aku jalan. Wah, nggak bisa, kamu ikut papa atau papa ikut kamu? Papa ikut aku dong, sudah anak 10 tahun. Setelah pendeta kan jaim, setelah ya. Kalau ntar anaknya merong-raung di situ, kemudian dibilang apa? Ih, pendeta pelit amat, begitu ya. Atau penginjil pelit amat, masa beliin satu aja nggak mau? Gitu. Kamu kan udah punya di rumah. Tapi yang itu kalau ngadu kalah terus, Pak. Aduh. Akhirnya papanya bilang ini. Papanya karena hamba Tuhan, saudara ada lihainya juga. Ya. Oke, kita beli itu Beyblade, tapi baru boleh dibuka minggu depan. Minggu ini, Senin sampai Sabtu, kamu mesti latihan biola. Deal? Deal, Pak. Wah, tos nih ya, big five. Tapi papanya bilang, kalau kamu melanggar perjanjian, ada satu hukumannya. Ini Beyblade tidak boleh jadi milik kamu. Kita akan kasih ke anak tukang rokok depan rumah. Deal? Anaknya nggak peduli. Deal, Pak. Pokoknya deal. Saudara, hari Senin, itu anak biasa latihan biola jam 4. Hari itu jam 3 sudah latihan biola. Wah, kedengeran tuh ngek-ngok, ngek-ngok. Hari Selasa, setengah 4, saudara udah latihan biola. Hari Rabu 4 kurang seperempat. Hari Kamis jam 4 lewat 5 baru latihan. Hari Jumat udah gak latihan. Udah gak kedengeran tuh suara biola. Hari Sabtu apalagi dia main sama temennya begitu ya, weekend. Hari Minggu papanya bilang, "Heh, itu Beyblade di atas kulkas, coba diambil." Nyambil, papanya waktu keluarin dari kantong plastik sudah bekas dibuka. Tapi dibungkus lagi sebenarnya, dibungkus lagi. Ini barang udah kamu buka ya? Enggak. Ini udah bungkusan kamu, bukan yang kemarin waktu kita beli dari toko. Aku cuma mau ngeliat, Pak, itu barang masih ada atau enggak di dalam. Ah, capek, kata papa. Ini barang kamu udah buka, betul kan? Betul, ayo ikut papa. Saudara, dia bawa Beyblade-nya, diajak anaknya. Pergi ke rumah, ke depan rumah, sampai di gerbang. Ini Beyblade punya siapa, saudara, kalau perjanjian dilanggar? Anak tukang rokok depan rumah. Begitu sampai gerbang, kemudian papanya bilang begini, kamu sudah langgar perjanjian. Nggak berhak lagi dapat ini Beyblade. Tapi hari ini papa mau kasih kamu pelajaran. Bukan karena kamu taat perjanjian. Papa kasih ini Beyblade sebagai anugerah. Sebenarnya milik anak tukang rokok depan, karena kamu melanggar perjanjian, tapi tetap papa kasih milik kamu sebagai kasih karunia. Saudara, siapa sih di antara kita yang tidak melanggar perjanjian? Hukum Taurat yang mana yang kita
tidak pernah langgar dari 1 sampai 10. Semua kita sudah pernah melanggar. Tapi karena diberi anugerah, kita bukan cuma diselamatkan, kita dikasih hadiah sorga. Kalau begitu terus gak mau melayani. Hati kita, udahlah tetap biar aku begini-begini aja. Udah kecewa, sudah sinis. Belum tentu waktu yang depan lebih baik. Udah gak ada sukacita. Karena di hari ulang tahun 17 ini Tuhan panggil lagi. Bukan karena sukacita, tapi karena Tuhan yang panggil. Api itu bukan kamu yang nyalain, Tuhan yang nyalakan. Maukah? Mari kita berdoa. Mari satu menit sejenak. Di ulang tahun 17 ini, kalau mungkin kita pernah kecewa dengan masa lalu, apa saja masa lalu itu, kita pernah ditolak, kita tidak aspirasinya, keinginannya tidak ditampung, atau mungkin kecewa pada hamba Tuhan, atau mungkin kecewa pada gereja, apa saja. Hari ini, di ulang tahun ini, firman Tuhan terang buat saudara. Tuhan panggil ulang. Dan sekarang bukan dengan kekuatan saudara, tapi dengan apinya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dan uluran tangan Tuhan ini karena anugerah. Bukan karena saudara dan saya sudah hebat setelah dibentuk sekian tahun sudah lebih baik. Bukan. Di tangannya terulur bagi kita. Ia panggil ulang kita. Memberikan hati yang baru. Pertanyaannya sekarang. Maukah? Mari tekad ulang. Tidak lagi aku lihat manusia. Tidak lagi aku lihat pihak-pihak yang menolak. Tidak lagi aku lihat apapun juga yang selama ini membuat aku kecil hati, ciut hati. Tapi aku mau, waktu Tuhan panggil, aku mau utus engkau. Satu menit doa sama Tuhan. Enggak, setelah itu kita doa sama-sama. Ya Tuhan, di hari ulang tahun ke-17, di peringatan ulang tahun 17 dari gerejamu, ini hati kami, kami bawa kepada Tuhan. Kami persembahkan ulang di atas mesbah. Tuhan perbaharuilah. Tuhan bakarlah dengan apimu. Api yang tidak menghanguskan. Api yang terus menyala. Dan api yang terus berjuang. Walaupun kami sewaktu-waktu mesti paksa diri. Dan kehilangan daya, kehilangan sukacita. Tapi kami sudah komitmen di hadapan Tuhan untuk mengasihimu. Wujud nyatanya adalah ini. Yaitu kami melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, di tengah gerejamu, apapun bentuknya. Bukan karena jabatan atau apapun juga. Kami mau mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan pada. GKI Cibubur di usia ke-17. Kembali kita mengenang langkah demi langkah yang telah kita jalani. Kembali kita melihat dan terkagum akan karya Allah
bagi gereja ini. Memulai perjalanan dari sebuah ruang yang terbatas. Ternyata keterbatasan itu tidak sedikit pun mengurangi semangat untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Tahun demi tahun pun berganti. Dan syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang terus menambahkan jumlah jemaat dan juga ruang untuk beribadah. Secara khusus, di usia yang ke-17 ini, Tuhan mengizinkan GKI Cibubur membangun gedung gereja yang baru. Kilasan kenangan-kenangan ini, cerita tentang kelahiran, peneguhan iman, pembaptisan, dan juga perayaan. Cerita tentang banyaknya pergumulan dan perjuangan. Cerita tentang banyaknya kebersamaan yang telah kita lalui. Dan cerita tentang bagaimana gereja ini bertumbuh dan berbuah. Kilasan kenangan-kenangan ini membawa kita pada perenungan. Di dalam kita menapaki jejak kaki Tuhan yang menyatukan kita sebagai keluarga besar Gereja Kristus Yesus Cibubur, tempat di mana kita bertumbuh dan berbuah bersama. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan melalui gereja ini? Apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan melalui gereja ini? Apakah hidup pelayanan kita sudah seperti lilin yang menerangi gereja ini? Apakah terang kita sungguh nyata di dalam pelayanan di GKI Cibubur? Jemaat yang terkasih, di dalam ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-17 GKI Cibubur, tidak seperti biasanya. Sebagaimana biasanya perayaan hari ulang tahun identik dengan kue ulang tahun. Tapi kali ini, panitia menyiapkan 5 roti dan 2 ikan di meja sebelah sini yang akan terus mengingatkan kita akan berkat Tuhan yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Terlebih lagi, ini boleh terus mengingatkan kita bahwa Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak ada tiup lilin, karena kita semua mau bahwa lilin-lilin itu terus menyala di dalam hidup kita. Lilin yang menandakan semangat pelayanan kita boleh terus ada, boleh terus hidup di dalam kehidupan kita.
Untuk itu sebagai simbol 17 tahun anugerah Tuhan, saya mau mengundang 17 perwakilan jemaat Allah yang telah menjadi bagian dari cerita perjalanan pelayanan GKI Cibubur yang indah, yang pastinya diiringi oleh doa dan semangat, juga air mata dan pengorbanan. Saya mengundang untuk maju ke depan Bapak Pendeta Riko Tan sebagai gembala GKI Greenfield, induk gereja kami. Bapak Joni Pesik sebagai ketua majelis GKI Greenfield. Lalu saya mengundang perwakilan majelis dari GKI Greenfield, Bapak Husin, Bapak Aping, Bapak Agus Santoso, Bapak Ferry, dan Ibu Eni. Saya juga mengundang perwakilan dari pembangunan gedung gereja yang baru, Bapak Andi Gusena, Bapak Basuki Cahya Purnama, Bapak Rusdi Hunaria. Lalu saya mengundang perwakilan dari jemaat awal GKI Cibubur yang pastinya sudah 17 tahun bergereja di sini, Bapak David Tong. Lalu perwakilan dari BPBJ GKI Cibubur, Bapak Haryono dan Ibu Lilim. Kemudian saya mengundang perwakilan komisi dari GKI Cibubur, Ibu Liing dan Bapak Simon. Lalu saya mengundang perwakilan hamba Tuhan yang pernah melayani di GKI Cibubur, Guru Injil Guru Simbolon. Dan yang terakhir, saya mengundang Bapak Gembala GKI Cibubur, Pendeta Tatang Mulyadi. Kami sungguh berterima kasih kepada jemaat-jemaat Allah, baik kepada 17 perwakilan yang ada di depan maupun kepada seluruh jemaat yang sudah mendoakan dan mendukung pelayanan GKI Cibubur. Biarlah setiap peran kita yang Tuhan sudah percayakan dapat terus menyala seperti lilin-lilin kecil ini. Sebuah lilin kecil selalu rela mengorbankan diri untuk seberkas cahaya yang meleleh dan hancur di dalam panasnya api, lalu padam setelah seluruh raga tidak tersisa. Mari bersama-sama kita menjadi lilin-lilin yang terus menyala bagi kemuliaan Allah yang terus dinyatakan di dalam gereja ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita jalankan panggilan pelayanan kita di dalam pimpinan Allah, karena kitalah gereja. Bersatu dalam kasih.
syukur oleh Pendeta Tatang Mulyadi. Tuhan, banyak hal yang telah Engkau perbuat di tengah gerejamu. Kami sungguh bersyukur untuk karyamu. Kami berterima kasih Tuhan mempersatukan kami hari ini untuk menyaksikan kembali bagaimana tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang, menyertai, menolong, dan memberkati gerejamu. Terima kasih Tuhan, 17 tahun sudah kami lalui. Dan kami menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di dalam peringatan dan ibadah syukur ini, kami rindu Tuhan tetap memimpin kami. Tuhan membawa kami melihat ke depan untuk mengerjakan bagian kami. Dan terima kasih Tuhan, kalau selama ini kami bersama-sama dengan jemaatmu, bersama dengan saudara kami dari GKI Jemaat Greenfield, terus bergandengan tangan untuk melihat apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan di dalam pelayanan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, lewat kehadiran gereja ini, kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan, bisa menjadi terang Tuhan. Karena itu terus berikan kepada kami kepekaan, berikan kami hati yang terbuka untuk terus diarahkan. Dan kiranya ingatan kami akan anugerah dan kemurahan Tuhan ini memberikan semangat yang terus untuk kami lakukan bagian kami di depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan biarlah dengan semangat baru kami berjalan dengan lebih setia melayani Tuhan, mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat, silakan untuk kembali duduk. Kembali kita juga mau mensyukuri staf-staf gereja yang selama ini sudah membantu gereja di dalam menjalankan operasional tidak hanya di hari Minggu, tetapi di hari-hari biasa. Kita akan memberikan apresiasi, wujud terima kasih kita kepada TU Gereja, Ibu Arlisa. Saya boleh mengundang Ibu Arlisa untuk maju ke depan. Ibu Arlisa sebagai TU Gereja, Bapak Deki sebagai supir gereja, dan juga Pak Ike sebagai koster gereja. Ya, ini Ibu Arlisa sebagai TU Gereja, Bapak Deki, dan juga Pak Ike. Apresiasi akan diberikan oleh Stephen sebagai Ketua Panitia Ulang Tahun Gereja yang ke-17. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Alisa, Pak Deki, dan juga Pak Ike. Sebagai ucapan syukur kita juga atas pemeliharaan Allah bagi gereja ini dan juga di dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kita juga dengan rela hati memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan melalui GKI Cibubur. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih pada semua orang.
Hai kawanku, senang yang kudapatkan, dan teruslah bersandar kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kami bersyukur jika Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan. Terima kasih jika Roh-Mu boleh mendorong kami, memampukan kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, biarlah sungguh boleh Engkau pakai, biarlah boleh pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui dana ini. Tuhan, kami menyadari juga berbagai pergumulan umat-Mu terkait naluri bertahan hidup, terkait keadaan yang mungkin mereka akan bawa pulang. Tuhan, tolong sertai mereka. Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan ketentraman-Mu. Tuhan, ini pinta kami, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, silakan untuk kembali duduk. Selamat pagi, saudara sekalian. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih untuk support, untuk kebersamaan menjalani tahun-tahun di dalam panggilan kita sebagai anak Tuhan, murid Tuhan, dan gereja Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua, dan khususnya Pendeta Rikotan, gembala kami di Greenfield, Pak Joni Pesik selaku ketua majelis dan rekan-rekan majelis dari Greenfield yang terus mensupport kami. Dan hari ini dengan kehadiran daripada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, teman-teman terkasih juga dari Greenfield yang datang jauh-jauh, saya mengucapkan terima kasih saudara, keluarga, dan jemaat semua. Terima kasih. Dan kiranya ini menjadi pendorong bagi kami juga untuk melangkah lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan di dalam anugerah-Nya. So, sekalian di tengah acara penuh sukacita ini, saya rindu sekali untuk menyambut apabila ada Bapak Ibu saudara sekalian yang kali pertama hadir bersama dengan kita. Saya undang kita untuk mengangkat tangan kita. Apabila ada di tengah-tengah kita, selamat datang Pak. Ada seorang Bapak, tiga orang Bapak jadinya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Saya undang untuk bangkit berdiri supaya kita bisa lebih mengenal. Dan nanti saudara jemaat yang dekatnya bisa memberikan salam ya. Saya undang bangkit berdiri yuk Pak. Oke, mari kita naikkan pujian. Glory, glory, haleluya. Kita memberikan salam saudara-saudara kita bersama-sama. Kita berikan senyuman terbaik. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Silakan duduk, saudara sekalian. Saya juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang mempersiapkan ini semua, panitia bersama dengan semu
rekan-rekan penata layan semua memberikan waktu, energi, ide-ide yang sangat luar biasa. Terima kasih. Bukan hanya yang terlihat di depan, tapi juga ada yang tidak tampil gitu ya, tidak terlihat. Dan rekan-rekan sekalian, mari terus kita melayani Tuhan, membesarkan namanya, dan memberikan yang terbaik kepada dia. Dan di bawah juga mungkin ada saudara-saudara kita, saya menyapa saudara-saudara yang di bawah. Mohon maaf apabila memang karena keterbatasan, jadi tidak bisa bergabung di lantai dua ini. Dan itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bersama-sama bersyukur di dalam ibadah ini kepada Tuhan. Terus kalian, sebelum saya lupa karena tadi diingatkan oleh semua, nanti setelah ibadah kita, kita akan bersama-sama menikmati kebersamaan, perjamuan kasih. Ada saudara kita yang dengan hati penuh ucapan syukur datang membawa makanan-makanan yang semua akan ditata oleh panitia bagian konsumsi untuk kita bisa nikmati sama-sama di dalam ucapan syukur dan juga semangat persekutuan. Oke, mari kita bersama-sama menyimak beberapa hal. Hari Rabu seperti biasa ya, tak henti-hentinya saya mengundang, mendorong setiap kita untuk bersama berdoa, dan masih di dalam rangkaian mempelajari kitab Hagai, Guru Laura akan membawakan tema sukacita, percaya dan bertindak. Komisi Kaleb di hari Jumat akan bersama-sama mengadakan kelas rajut dan weiji. Weiji ini melatih ketajaman berpikir, melatih strategi. Mulai jam 9 weiji dan kemudian kelas rajut jam 10. Dan ini bukan hanya terbatas pada Kaleb. So sekalian bagi kita yang tertarik gitu ya, karena ini terbuka untuk umum. Bagi kita yang ingin melatih satu keahlian lagi, silakan untuk hadir. Dan Jumat 24 November ada angklung ya, ada angklung dan latihan paduan suara, mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang ada. Bagi saudara-saudara sekalian di usia indah, silakan memiliki komunitas, dan juga tentunya di dalam komunitas itu ada sukacita, bisa bersama-sama berlatih, bersama-sama bertumbuh. Dan tanggal 26 minggu depan, masih di dalam rangkaian hari ulang tahun gereja kita, minggu yang lalu kita mendonorkan darah kita, dan minggu depan memasuki bulan Desember juga kita tentunya punya banyak rencana, ada hal-hal yang kita persiapkan dulu kesehatan kita. Ada pemeriksaan kesehatan, medical check up dengan harga yang sangat menarik, yang ditawarkan oleh Yayasan Hidup Baru. Karena itu gunakan kesempatan ini. Saya berterima kasih sudah cukup banyak Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendaftarkan diri. Dan sebagai saudara di dalam lingkup Sinode GKI Yayasan Hidup Baru, tentunya berterima kasih kalau kita bersama-sama menyukseskan acara ini. Dan pelayanan misi ke Baduy akan dilakukan kembali secara kolektif bersama-sama dalam kelompok besar tanggal 9 Desember. Bapak Ibu saudara sekalian, tanggal 9 Desember kita akan ke Baduy bersama-sama dan merayakan Natal bersama saudara kita di sana. Karena itu, ayo daftarkan diri kita. Daftarkan diri kita dan kita bersama-sama membawa percikan api itu menjadi kabar baik di dalam kehidupan mereka. Silakan mendaftar kepada Pak Deddy dan juga Pak Thomas. Paduan Suara Sanctus akan berlatih secara onsite di Selasa nanti jam 19.00. Minggu depan masih di dalam rangkaian pilar gereja, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan diakonia maupun pelayanan pekabaran Injil. Demikianlah saudara sekalian warta kita di minggu ini. Mari kita mempersiapkan diri, khususnya ya, kita segera akan memasuki bulan Desember, kita akan memasuki masa-masa Advent. Mari kita menyongsong satu agenda gerejawi lagi dengan sukacita dan melihat karya Tuhan yang sungguh indah di dalam kehidupan setiap kita jemaat Tuhan. Terus kalian, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa untuk gereja. 17 tahun adalah satu penanda. Kalau di dalam kehidupan manusia,
segera akan menyongsong masa kedewasaan. Kita berdoa agar apa yang dikerjakan di gereja ini sungguh membawa kita untuk sama-sama bertumbuh menuju kedewasaan itu. Menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita. Dan yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk proses pembangunan. Agar itu semua berlangsung lancar dan ada anugerah demi anugerah Tuhan dinyatakan di dalam proses ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk dua pokok doa yang sudah saya bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur 17 tahun bukan masa yang singkat. Tetapi kami melihat bagaimana karya Tuhan indah terus dinyatakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan, membawa kami terus untuk merespon anugerah Tuhan. Dan ada pengurus-pengurus yang silih berganti di dalam setiap periode. Mereka mau dedikasikan diri mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, waktu mereka, bahkan apa yang mereka miliki untuk membawa gereja ini mencapai tujuannya. Dan kami bersyukur untuk setiap jemaat juga yang bahu-membahu memberikan segala sesuatu yang mereka miliki untuk bersama melihat bagaimana karya Tuhan terus menjadi berkat di tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan, kiranya dengan kesatuan hati kami menyongsong ke depan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami meraihnya bersama-sama di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu langkah demi langkah ke depan, Tuhan sendiri yang beranugerah, Tuhan sendiri yang memimpin, dan bersama-sama dengan gereja induk kami GKI Greenfield, kami ingin melangkah bersama-sama, menyongsong satu fase baru lagi di dalam kehidupan bergereja kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan menyediakan satu lahan yang baru, dan kami melihat pembangunan sudah dilakukan. Tuhan, teruslah pimpin pembangunan ini. Dan terus bawa kami menyaksikan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang adalah Yehova Jireh. Terus bersama dengan gereja-Mu. Dan kami rindu Tuhan, di waktu-waktu mendatang, bisa beribadah bersama-sama. Dan merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata, yang bekerja di tengah-tengah gereja-Mu. Dan membawa kami melihat, Tuhan, Engkau Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa menyerahkan pergumulan kami ini. Amin. Saudara sekalian, ayat pengutusan bagi kita terambil dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Doksologi.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara sekalian, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Untuk Bapak Ibu yang dari Greenville bisa tunggu, jangan turun dulu, termasuk tamu undangan yang dari Greenville untuk tetap di tempat supaya kita ada pengambilan foto dulu. Lalu kemudian untuk BPBJ, jangan turun dulu, semua anggota pengurus BPBJ, jangan turun dulu, kita ada foto bersama. Bapak Ibu, selamat ulang tahun buat kita semua, silakan kita bisa menikmati kebersamaan di bawah. Jadi nanti turun di sebelah kanan kita akan ada perjamuan kasih di sana, kita menikmati makan salam, makan bersama, kita fellowship dulu, jadi jangan buru-buru pulang ya. Ini masih belum terlalu siang ya, jadi kita bisa brunch ya, antara breakfast dan lunch gitu. Oke, selamat ulang tahun buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati.